kasih. Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Tepuk tangan yang paling meriah. Senang sekali saya Uli Harinansyah bisa kembali menjumpai Anda. Malam ini kita tampil secara live sehingga Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bicara langsung dengan Pak Mario Teguh. Malam ini kita akan bicara dengan episode berjudul Dikejar Anjing Gila. Menarik sekali, langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Selamat malam. Terima kasih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan program ini menemui Anda semua dalam kesehatan dan kedamaian. Tidak berarti yang damai itu tidak sibuk. Banyak sekali orang sekarang yang penampilannya anggun sekali, tetapi yang sebetulnya sedang dikejar anjing gila. Nah, dikejar anjing gila ini perumpamaan mengenai keharusan untuk menyegerakan hasil dalam hidup ini. Karena hidup kita dinilai bukan dari banyaknya rencana, dari besarnya rencana, tapi dari banyaknya yang sudah kita selesaikan. Semakin kita tergesa-gesa di dalam bekerja, semakin kita bersegera dalam memulai, akan semakin banyak yang kita hasilkan. Nah, malam ini kita lihat apa saja yang harus kita lakukan mengenai ketergesaan tadi, mengenai emergency. Karena kegentingan itu berkah, itu rahmat. Kita tidak dapat kegentingan setiap waktu. Kita semua, we perform best under pressure. Kita tuh hebat sekali kalau tertekan. Tetapi tekanan itu tidak selalu datang. Jadi orang-orang yang hebat seperti kita, yang besar impiannya, harus membuat keterdesakan artifisial. Artificial emergency. Supaya kita selalu tegap, awas, aware, untuk menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kebaikan hidup kita. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, bolehkah diberi contoh yang lebih jelas begitu Pak? Bapak sendiri melakukan keterdesakan artifisial, contohnya seperti apa? Ini, oke, sahabat-sahabat saya yang super. Orang yang sedang dikejar anjing gila, dia sempat nggak untuk malas, jaim, atau lebay? Sempat. Oke? Okay. Nih, kalau selebriti baru, selebriti baru itu taunya itu dari dadanya. Karena kalau yang lama kan, wah gitu. Nah, dia sedang jalan dada-dada begitu, ada dikejar anjing. Sempat gak meneruskan ini? Tidak. Ada pengemis yang pura-pura pincang di perempatan jalan itu, kalau ada anjing gila, berapa lama dia bertahan pura-pura? Cepat sekali. Tidak ada kepura-puraan dalam emergency. Sehingga orang menjadi murni bertenaga kalau dia terdesak. Tidak ada lagi lembeng, manja, lebay. Itu tidak ada lagi karena dia betul-betul harus menyelamatkan diri. Nah, di dalam kehidupan saya lakukan itu umur. Saya tetapkan umur saya sendiri. Saya harus sudah bisa apa, jadi apa, umur sekian. Buat lebih sulit sehingga kita terdesak. Udah dari kita. Dia bilang, kok stres hidupnya? Ya, tunggu. Sebentar stres. Tapi setelah itu, orang-orang yang membuat stres artifisial di hidupnya, dia menjadi orang yang lebih muda untuk mampu berlibur kapanpun dia mau. Karena keberhasilan yang sesungguhnya itu berlibur. Orang yang mampu berlibur berarti pekerjaannya sudah rapi, organisasinya sudah jalan, uang sudah ada, sistem kontrol sudah baik, dia sehat, bisa jalan-jalan. Jangan menunggu tua baru jalan-jalan. Jalan sama istri pelan-pelan. Loleh, sudah minum obat, gitu kan? So, berhasillah semudah mungkin, itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan kepada Bapak yang berkacamata di balkoni, silakan berdiri Pak. Okay. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam Pak. Saya Chandra dari Jakarta, saya ingin bertanya, bedanya rasa takut dengan rasa khawatir apa? Dan apa yang harus kita miliki, apakah kita harus punya rasa takut atau rasa khawatir? Terima kasih Pak Mario. Super sekali.
Beda antara beban dan kemampuan menghasilkan kekhawatiran. Kalau bebannya lebih besar daripada kemampuannya, orang khawatir, Pak. Kalau perbedaannya terlalu besar sampai mengancam kebaikan, orang takut. Jadi kekhawatiran itu tumbuh menjadi rasa takut kalau hal-hal yang mengkhawatirkan tidak dikelola, tidak diselesaikan. Jadi kalau orang khawatir, harus melakukan sesuatu yang menghilangkan kekhawatirannya. Tidak mengeluh bahwa dia khawatir. Karena coba ya, 60 detik waktu untuk mengeluh, itu berarti ada 1 menit waktu untuk bekerja yang hilang. Betul? Mengapa begitu? Karena 1 menit itu 60 detik. Betul. Jadi kalau begitu, Pak, bukan kekhawatirannya yang hebat, adalah yang Anda lakukan supaya Anda khawatir untuk hal-hal yang lebih penting. Bukan khawatir untuk uang kecil, khawatir untuk uang besar. Bukan khawatir untuk kesehatan kecil, khawatir untuk perawatan kesehatan keluarga yang lebih langgeng. Jadi kalau begitu, orang itu bisa diukur dari kekhawatirannya. Orang yang mengkhawatirkan kekhawatiran kecil, orang kecil. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita break sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Pemirsa, masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa kami tampil secara live, jadi Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Hari ini kita bicara mengenai, tadi Bapak mengatakan di segmen pertama, bicara mengenai artificial emergency, Pak. Ya. Tadi Bapak mengatakan juga bahwa umur bisa menjadi sebuah patokan. Apakah umur menjadi satu-satunya hal atau ada hal-hal lain juga bisa menjadi motivasi begitu? Selain umur, salah satu cara untuk segera terdesak adalah mengajukan diri untuk mengerjakan, mengambil proyek yang lebih besar daripada kemampuan kita. Proyek-proyek besar yang biasanya dihindari orang, Anda angkat tangan, izinkan saya melakukan. Nah, keadaan terdesak karena target yang besar itu menyebabkan kita bekerja dengan kemampuan yang penuh, seperti dikejar anjing gila. Oke. Itu. Super sekali, Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan super audience. Silakan, Pak. Pertanyaannya, mengapa ada orang mau mendesak dirinya seperti itu? Ini, hidup itu kalau mau naik, ada orang yang naik alfanya rendah sekali begitu. Sehingga kalau dia sakit, biaya untuk memperbaiki kehidupannya berat sekali sehingga untuk naiknya lagi begitu. Berhasillah semudah mungkin, sehingga kalau sakit pun masih tinggi, kemudian mencoba berbisnis, rugi masih tinggi. Nih. Sehingga mau istirahat pun, tidak lagi bekerja, masih istirahat di bidang, di tingkat ini. Jadi, kejarlah kemampuan sebesar mungkin, segera mungkin. Karena telah banyak dibuktikan oleh orang-orang muda yang telah mencapai tingkat-tingkat yang baik ini pada usia muda. Jangan batasi diri dengan mengatakan, oh ya kan enak dia. Oh iya, dia dilahirkan di, atau modalnya. Kalau uang itu penting bagi keberhasilan, mengapa tidak semua anak orang kaya berhasil? Kalau kemiskinan itu membatasi, kenapa banyak orang besar hari ini adalah orang yang dulunya miskin? So, semuanya bergantung dari kesegeraan kita di dalam bekerja. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih kepada penelpon. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak atau Ibu. Mohon disebutkan nama dan juga lokasi berada di mana. Halo. Dari Bu Eti. Bu Eti di mana, Bu? Bu Eti di Jogja. Di Yogyakarta. Selamat malam, Ibu. Silakan bicara langsung dengan Pak Mario. Baik, Bu. Selamat malam. Salam super, Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Yes.
Sehat Pak Mario. Ji, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, ya, Mas Uli juga sehat ya, kayaknya keren di malam ini. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ji, ini kaitannya dengan yang tadi dikejar anjing, dikejar anjing gila, Bapak. Ya. Kita sebagai pekerja itu kan biasanya ada deadline memang ya, Bapak. Betul. Ya. Oke. Nah, ini seandainya tidak tercapai, misalnya kita di deadline jam 3 harus selesai 70-100%. Ternyata tidak tercapai, Pak. Biasanya terus gelo ya Pak ya, kalau orang Jawa bilangnya gitu. Ya. Nah, terus paginya otomatis kan kita harus melanjutkan lagi Pak. Ya. Nah, itu kadang kita kalau mau berangkat untuk yang paginya sering, aduh yang kemarin aja belum, kok sekarang mau deadline lagi. Itu caranya semangatnya gimana Pak Mario? Super. Ibu, terima kasih. Kalau tidak tercapai, minta maaf. Dan maafnya orang yang bekerja keras lebih mudah diterima. Daripada maafnya orang terlambat, tidak jelas kemana, banyak alasan. Tapi kalau ada orang bekerja keras, kelihatan capek sekali. Dan ini triknya ya bagi teman-teman, kalau sakit, jangan menelpon dari rumah bahwa Anda sakit. Tidak mungkin dipercaya. Atasan-atasan kita itu orangnya pesimis. Jadi caranya kalau Anda sakit, datanglah ke kantor. Demam, panas, menggigil, lalu pingsan di depan atasan. Dan itu yang saya lakukan dulu. Tahu kenapa? Karena dia suruh kita pulang. Kenapa? Ini orang dedicated sekali. Sakit, demam seperti ini masih bekerja. Sana pulang. Kita mau masuk pun dia tanya, sudah sehat? Belum sih Pak. Gitu. Oke? Jadi kalau Anda tidak capai target untuk pekerjaan besar yang Anda tunjukkan kesungguhan, minta maaf. Kenapa? Anak buah sebaik dia saja tidak mampu, apalagi yang lain. Lalu berikutnya, mulai lagi. Kerjakan sebesar mungkin. Lama-lama Anda akan, atasan Anda, ini yang saya alami dalam karir saya, lama-lama atasan Anda bertanya, Mario butuh anak buah enggak? Mario butuh bantuan mereka enggak? Butuh bantuan sistem enggak? Itu yang terjadi. Oke, so kalau begitu, ambil tanggung jawab sebesar mungkin sampai atasan Anda memutuskan Anda butuh bantuan. Anda butuh bantuan, itu berarti Anda naik pangkat. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, kita beralih ke polling. Saya persilakan super audience untuk mengambil keypad yang berada di tempat duduk Anda dan jawab pertanyaan berikut ini. Anda di PHK tanpa alasan, tanpa pesangon, tanpa tabungan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berpenampilan necis, senecis mungkin, langsung menemui pengusaha sukses untuk mengajaknya berpartner. Atau KB, berpakaian senecis mungkin, pakai parfum sewangi mungkin, dan melamar janda kaya di kampung Anda. Atau C, ganti nama, mandi air kembang, dan pindah kota untuk memulai hidup baru. Silakan, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan meriah untuk pilihan Anda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Pemirsa masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, kita masuki segmen ketiga. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai keterdesakan artifisial, apakah ya, ada filosofi hidup tertentu yang bisa kita gunakan agar menjadi optimal, Pak? Oke. Sahabat Indonesia yang hatinya baik, Anda betul bekerja keras seperti dikejar anjing gila, tapi tidak boleh kelihatan seperti sedang dikejar anjing. Filsafat bebek, di atas anggun, di bawah sibuk. Ya. Air, bebek di atas kan anggun sekali tuh, di bawah itu sibuk sekali loh. Anjurannya adalah kalau Anda mau dihargai tinggi di pasar, jangan kelihatan sibuk. Jangan kelihatan bekerja keras dalam artian seperti dikejar anjing gila. Anggunlah di dalam mengerjakan hal-hal yang sulit. Di filsafat bebek, lakukanlah hal-hal yang hampir tidak mungkin dilakukan orang lain dengan cara seperti tanpa upaya.
Itu yang menjadikan Anda sangat dihormati. Jadi, jangan mengeluh bahwa Anda banyak pekerjaan atau mengeluh di tempat umum. Di depan umum saya jangan. Tampillah anggun. Bekerjalah keras, tapi jangan kelihatan tersiksa oleh pekerjaan itu. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Dan pemirsa, kini kita beralih ke hasil polling pada malam hari ini. Kita saksikan di layar kaca dengan pertanyaan Anda di PHK tanpa alasan, tanpa pesangon, tanpa tabungan, apa yang akan Anda lakukan. Ada tiga pilihan, A, B, dan C. Dan ternyata hasilnya adalah A, 86%, B, 7, dan C, 7% juga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Super sekali. 8677 Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, 23 jam yang lalu di Facebook kita, Facebook Mario Teguh, saya launch pertanyaan yang sama. 480 ribu orang membaca dari 4.216 ribu anggota kita. 10 ribu orang klik like. Yang komen 5.993 orang. 74% memilih A. Jadi publik yang besar memilih A. 11% B dan 15% C. So, kelihatannya sejalan dengan ini. Ada ya? Kemiripan, betul sekali. Ya. Siapa yang A tadi? Oh, banyak sekali. Super ya. Sekali. Mengapa A? Jawab saja langsung. Mengapa A? Yes, Ibu? Mikrofonnya Mas Sulit. Ya. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Mario. Nama saya Daru Harti dari Cilegon. Saya memilih A, bahwa saya akan berpenampilan senecis mungkin, langsung menemui pengusaha sukses dan mengajaknya berpartner. Super sekali. Karena saya yakin saya adalah orang yang sangat berpotensi, Pak Mario. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa perusahaan yang telah memecat saya adalah pihak yang sangat dirugikan. Good. Gitu. Jadi dan saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa mengajak orang pengusaha lain untuk bisa jauh lebih sukses dari tempat saya bekerja sebelumnya. Super sekali. Yang mau menikah dengan janda kaya itu siapa? Ada orangnya di sini? Tapi di teman-teman di Facebook, Superfans, ada yang menjawab, kekayaan kampung harus dilestarikan. Pandai sekali dia. Nah, banyak yang menolak pilihan C karena ada mandi air kembangnya. Ya, tetapi sebetulnya banyak orang yang ingin memulai hidup baru. Nah, ini sekarang logikanya. Apa kemungkinannya seorang yang baru di PHK tanpa alasan, tanpa tabungan, tanpa pesangon, datang ke seorang pengusaha besar lalu mengajak join? Apa kemungkinannya dia berhasil? Berapa besar? Tidak mungkin untuk join, Pak. Tetapi orang besar itu tidak mungkin bertanya, Anda punya uang? Tidak mungkin, Pak. Orang besar yang Anda datangi bertanyanya begini, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak mungkin orang besar didatangi anak muda yang menderita sekali, lalu datang, uangmu berapa? Tidak mungkin. Pasti dia tanya, yang bisa Anda lakukan apa? Terbukalah pengertian bahwa modal pertama adalah yang bisa kita lakukan. Bukan uang. Karena bahkan antara pengusaha besar yang sama-sama punya uang masih tetap tanya, Anda bisa bantu saya dalam bidang apa? Bukan uang. Jadi kalau begitu, betul keberanian untuk datang kepada orang besar dan bilang, Pak, saya mau ajak Anda join. Gitu. Lalu orang tua ini sudah pernah mendengar program seperti ini, lalu bilang, oke, Anda bisa apa? Pak, saya bisa desainkan program pengembangan citra perusahaan yang menjadikan Anda lebih laku, lebih dihormati. Oke, apa yang harus saya lakukan? Baru dia bilang begitu, toh? Itu. Jadi kalau begitu, keberanian itu lebih penting daripada kualitas dalam menyelamatkan diri dikejar anjing gila. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Kita kembali beralih ke penelpon. Halo, selamat malam. Bapak, Ibu, mohon sebutkan nama dan lokasi. Halo. Halo, nama saya Napoleon di Makassar. Di Makassar, dengan Pak siapa, maaf namanya? Napoleon. Halo, Pak. Halo. Iya, dengan Pak siapa? Pak Poniran di Makassar. Pak Poniran, silakan Pak bicara langsung dengan Pak Mario. Yes, Pak ya, Poniran. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Pak Poniran.
yang saya tanyakan masih berkaitan dengan dikejar anjing gila tadi. Ya. Ya. Ini sudah berusaha beberapa puluh tahun, tapi belum merasakan rasa keberhasilan itu. Bagaimana gak, Pak? Sekarang itu. Singkat saja. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali. Pak Poniran, yang baik hatinya, sumber kebingungan utama di dalam kehidupan bukan hanya dalam bisnis, adalah karena orang-orang melakukan hal-hal yang sama dengan cara-cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil beda. 20 tahun melakukan hal yang sama, cara-caranya sama, tetapi mengharapkan hasil beda. Ini yang menjadikan orang frustrasi. Repotnya orang-orang yang sudah biasa melakukan hal sama, kalau dinasehati, ditolak. Dinasehati, ditolak. Gini aja susah kok. Atau kalau ada anak muda, begini saja saya sudah kaya kok. Kamu kan baru mulai. Jadi ikhlas. Bahwa yang kita lakukan ini mungkin sudah sunset, sudah tenggelam. Masa ketertarikan pasar atau cara-cara kita. Banyak pengusaha punya handphone, kalau mau nelpon masih buka buku telepon, Pak. Berarti belum menggunakan handphonenya secara penuh, karena di situ kan ada sebetulnya nomor. Sudah kelihatan bahwa dia lambat menyesuaikan diri. Nah, ada hal-hal yang memang sesuai untuk zaman dulu, dan ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang. So, Pak Poniran, anjurannya, perbaiki yang Anda lakukan, perbarui, atau perbarui cara Anda, atau dua-duanya. Baru Anda berhak mengharapkan hasil yang baru. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Kita break sejenak, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways. Mario Teguh Golden Ways, pemirsa, kita masih tampil dengan edisi live. Silakan Anda bisa hubungi kami, nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan kini kita masuk ke segmen yang keempat. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai keberhasilan, apakah sebetulnya ada sebuah rahasia keberhasilan yang perlu kita ketahui? Rahasia keberhasilan, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rahasia keberhasilan sesungguhnya tidak rahasia. Satu, bekerja keras di setiap kesempatan untuk bekerja. Itu saja. Kalau bilang working smart, bekerja keras itu smart. Karena banyak orang menganalisa beda antara working smart dan working hard sampai tidak sempat working. Yeah. So, di mana ada kesempatan untuk bekerja keras, give it all you have. Berikan semua hati Anda, pikiran Anda, kesehatan Anda di situ, keramahan Anda. Apakah Anda tahu bahwa hanya menceriakan penampilan saja, wajah ini sudah ibadah? Ayo, saya mau coba, saya tantang Anda. Dalam 2 bulan dari sekarang, perhatikan apakah rezeki Anda terperbaiki. Kalau mulai besok pagi, kalau ketemu orang, Anda langsung ceria saja. Apa kabar? Ada uang saya mau pinjam? Gitu coba. So, rahasia keberhasilan sudah tidak rahasia. Bekerja keras saja, di setiap kesempatan Anda bisa bekerja keras. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke penanya. Saya silakan Anda angkat tangan Anda tinggi-tinggi kepada super audience. Dan saya persilakan kepada Bapak yang berada di balkoni yang mengenakan dasi, Pak. Mohon berdiri. Silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Saya Wasa Nasution dari Medan, Pak. Pak Nasution dari Medan. Yang ingin saya tanyakan pendapat Bapak, dalam penyelesaian krisis, mana yang lebih prioritas?
akurasi, tingkat akurasi, ataukah kecepatan penyelesaian krisis itu sendiri. Terima kasih, Pak. Super. Itu the law of the street fighter, Pak. Hukumnya street fighter, petarung jalanan, itu bukan tepat-tepatan menembak, cepat-cepatan menembak. Karena kalau begitu terdengar ledakan, orang itu menunduk, Pak. Jadi nembak kemana saja, dia nunduk, Pak. Dalam ketergesaan, dalam keterdesakan, kecepatan bertindak lebih penting daripada ketepatan bertindak. Karena tidak bertindak pada waktu genting, sudah salah. Kesegeraan untuk bertindak itu membangun rasa hormat, Pak. Kalau salah, dilihat paling tidak dia cepat. Lihat, kepemimpinan itu turun hormatnya dengan lamanya penundaan. Siapapun yang cepat bertindak dijadikan pemimpin. Itu sebabnya ini tanpa mengungkit-ungkit lebih cepat lebih baik, memang lebih cepat lebih baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, kita beralih ke penelpon. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu, mohon sebutkan nama dan lokasi. Oh ya, saya Rani dari Bogor, Mas. Silakan, Bu Rani. Ya, okay. Si Rani. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Ya, ini yang maksudkan itu, kan kalau misalnya kita bekerja itu di bawah tekanan, beban gitu, kayak stres gitu, hubungan fisiknya dengan kesehatan gimana Pak? Super sekali. Kita itu berbicara beban, Ibu dan sahabat-sahabat saya di sini, seolah-olah beban itu tidak mampu kita pikul. Iya. Kalau saya bilang beban terus seperti tidak bisa kita pikul, ya. Padahal kita itu mempunyai mental muscle, otot mental, yang bisa lebih kuat dengan berjalannya waktu. Sehingga jangan Anda pikir bahwa beban itu membuat kita stres. Tidak. Ada orang-orang yang mampu memikul beban yang besar dan masih tetap berlaku anggun. Ada orang yang baru urusan warung kecil saja sudah marah-marah. Ada toh? Ah, berarti jangan bicara beban itu seolah-olah berat. Itu sebabnya doanya, kalau bisa jangan hanya minta diringankan beban. Tuhanku, berikanlah aku pundak yang kuat. Karena tugasku besar sebagai ibu, tugasku besar sebagai ayah, atau tugasku besar sebagai pemimpin. Kesejahteraan mereka ada di pundakku. Jadi bukan ringankan beban, karena kalau ringan itu berarti tugas orang kecil. Mintalah pundak yang lebih kuat. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Super audience, silakan yang ingin bertanya, angkat kembali tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super Ibu. Saya Deli, saya ingin bertanya, lebih baik seseorang yang proses oriented atau result oriented? Oh my God. Terima kasih. Pembicaraan mengenai result sama proses itu seolah-olah kalau yang satu difokuskan, satunya lupa. Kalau satu difokuskan, satunya lupa. Jadi anjurannya, please be result oriented, but be process focused. Hasil, itu diputuskan hanya sekali. Kalau Anda mau pergi ke Surabaya, berapa kali Anda rapat untuk memutuskan pergi ke Surabaya? Ada 14 kali rapat, kita mau ke Surabaya ya? Surabaya ya? Target untuk menjadi pribadi yang berhasil itu tetapkan satu kali. Keseluruhan prosesnya adalah menjadikan Anda sampai. Jadi berorientasilah pada hasil, tapi berfokuslah pada proses. Hasil itu supaya kita tahu proses ini masih relevan atau tidak. Karena kalau hanya berfokus pada proses, hasilnya berubah, orang itu masih setia pada proses yang salah. Tapi kalau hasilnya berubah, kita tinggal menyesuaikan prosesnya. Jadi berorientasilah pada hasil. Orient itu berarti, kalau di orient itu berarti kalau saya kemari, pandangan saya masih ke sana karena targetnya di sana. Ini namanya orient. Tapi prosesnya harus fokus. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak.
Pak Mario, bagaimana caranya kita bisa mendesain kepribadian kita agar bisa menghadapi tekanan dan juga dalam konteks topik kita pada malam hari ini, dikejar anjing gila, but we got the personality. Oke, caranya, sahabat-sahabat saya yang super, perlakukan segala sesuatu itu wajar. Jangan bangga karena pekerjaan Anda banyak. Jangan pamer kalau Anda stres, itu wajar. Orang yang keinginannya besar, stresnya besar. Tapi tolong diingat, hadiahnya juga besar. Baik mana? Stres karena mentargetkan hasil-hasil besar. Supaya bisa berdampak bagi kebaikan orang banyak, berhasil semudah mungkin. Atau stres menunggu dikasihani setiap tahun. Untuk naik gaji yang balapan dengan kenaikan harga sembako. Ayo, berapa banyak orang yang hidupnya seperti itu? Berharap dikasihani, jadi berharap gini. Atasannya kecelakaan, lalu dia menolong, membantu. Atasannya berhutang budi, lalu dinaikkan gaji, sukses. Gitu tuh. Masa begitu? Jadi kalau begitu lebih baik stres karena mengharuskan hasil besar, lalu menjadi pribadi yang sangat anggun karena mampu membiayai pelayanan yang baik bagi sesama. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita break sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Bisa kembali di segmen terakhir di Mario Teguh Golden Ways, dan silakan Anda kesempatan terakhir untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Kita masuk ke segmen yang kelima. Pak Mario, apabila kita ingin berhasil, tapi tidak ingin berhasilnya tanggung-tanggung, ingin mendapatkan sebuah keberhasilan yang besar sekalian, gitu Pak. Apakah ada langkah-langkah atau hal penting yang harus kita ingat setiap saat? Sahabat, sahabat saya yang baik hatinya, tiga saja ya, kalau kita betul-betul mau mencoba mulai hari ini. Yang pertama, jaga kesehatan. Tidak ada keberhasilan yang berarti kalau Anda sakit. Jangan masukkan hal-hal tidak baik ke paru-paru, ke perut. Jangan lakukan itu, masuk ke darah. Jaga kesehatan, okay? Termasuk kesehatan mental. Yang kedua, belajar dan bekerja keraslah. Dalam bahasa Inggris, studying hard itu hampir tidak ada. Yang ada adalah working hard. Belajar itu juga working. Jadi, yang pertama jagalah kesehatan, kedua, study and work hard. Sudah, dua. Ketiga, beritahu orang lain apa yang bisa Anda lakukan. Ayo. Sehat, well-fed countenance, kelihatan makannya baik, itu sehat. Belajar, siap, bekerja, membuktikan dalam pengalaman, lalu datang ke orang, Pak, saya bisa bantu Anda. Beritahu sebanyak mungkin orang apa yang bisa Anda lakukan. Lihat, kita itu dibayar kalau digunakan. Kita bermanfaat kalau digunakan. So, mengapa halangi orang dari mengetahui Anda bisa apa? Mulai dari sekarang, yang sehat, okay, yang happy. Gitu. Kemudian, kukunya mengkilat. Okay? Belajar, bekerja keras, lalu datang ke orang, Pak, saya bisa bantu Anda dalam bidang ini. Be very happy. Itu caranya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon yang berada di ujung line kita. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu, tolong sebutkan nama dan lokasi. Halo. Dengan Pak Mauhalizar di Aceh Tengah Pak. Di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways Bapak, silakan bicara langsung dengan Pak Mario. Silakan Bapak. Ini Pak Mario. Saya ini pemimpin perusahaan, jadi saya itu kan berkeinginan selalu yang saya lakukan itu cepat. Betul. Namun karyawan saya itu sudah terbiasa dengan saya lambat, Pak. Bagaimana cara saya memotivasi karyawan saya itu supaya dia bisa berjalan?
ini mungkin pertanyaan saya. Oke. Okay. Mohon maaf kalau jawaban saya sederhana, Bapak. Cari karyawan yang lebih cepat kerjanya. Kedua, cari karyawan lebih banyak, sehingga pembagian tugas itu lebih baik. Sebagian besar organisasi, termasuk organisasi saya sendiri, terbatasi oleh organisasi. Jadi Andri Super Club ini melayani belasan juta orang, mungkin puluhan malahan, tetapi selalu terbatasi oleh jumlah volunteers di organisasi kami yang belum tumbuh secepat kecepatan pertumbuhan pelayanan kami. Jadi, bangun organisasi. Bapak harus ikhlas bahwa tidak semua orang sebaik dan secepat Bapak dalam bekerja. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Saya mohon berikan kesimpulan, Pak. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya berdiri sini sambil merangkum. Kita ini lucu. Yang di desa bekerja keras supaya bisa tinggal di kota. Yang di kota bekerja keras supaya bisa tinggal di desa. Iya. Ya betul, itu kita terbalik lucu, tapi kuncinya bekerja keras. Berarti kuncinya bekerja keras untuk mencapai kualitas kehidupan yang kita inginkan. Nah kita kalau tidak terpaksa, tidak bekerja sekeras seharusnya. Jadi anjurannya, di dalam menjadi pribadi yang bekerja seperti dikejar anjing gila ini, hiduplah dengan sepenuhnya. Apa arti dari hidup sepenuhnya itu? Hidup yang penuh tidak mungkin dibangun dengan keberanian yang setengah-setengah dan dengan keberserahan yang separuh-separuh. Keberanian yang setengah-setengah, keberserahan yang separuh-separuh. Keberanian yang penuh mengindikasikan tingginya iman. Keberserahan yang penuh menandakan tingginya penerimaan Tuhan di hati kita. Nah banyak orang berserah kepada Tuhan. Tuhan aku serahkan semuanya. Tapi kalau bisa. Ayo. Berapa banyak orang sudah berdoa menyerahkan masalahnya ke Tuhan. Tetapi masih belum bisa tidur. Berapa banyak orang marah. Besok aku akan beritahu dia. Tetapi besok tidak bicara. Jadi bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang hidup sepenuhnya. Hadir di jam dan waktu yang sepenuhnya. Tidak mendasarkan kebahagiaan berdasarkan kapan kita kaya, kapan nanti jadi. Mulai dari sekarang lihat wajah istri, wajah anak atau wajah suami, lihat wajah atasan, wajah pelanggan, lihat pekerjaan yang ada sekarang, gunakan ini sebagai kesempatan untuk bekerja keras, lalu gunakan keseluruhan diri Anda untuk membahagiakan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa kita jumpa lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways.